Rumor transfer klub baru Tom Hai memang sedang hangat diperbincangkan. Gelandang timnas Indonesia itu saat ini berstatus tanpa klub setelah tak melanjutkan karirnya di SC Heerenveen. Sebelumnya, Tom Hai sempat diminati beberapa klub Eropa. Bahkan terbaru, klub Marcelino Ferdinand yakni Oxford United juga sempat berminat meminang pria yang akrab disapa The Professor tersebut. Namun dikabarkan Tom Hai telah menolak untuk gabung Oxford United. Kini rumor klub baru Tom Hai memasuki babak baru. Gelandang berusia 29 tahun itu dikabarkan diminati mantan klubnya, NAC Breda. Kabar kepindahan Tom Hai ke NAC Breda tersebut diungkapkan jurnalis asal Belanda, Joost Blauwhoff. Blauwhoff membenarkan bahwa Tom Hai punya banyak tawaran dari klub luar Belanda. Namun, opsi itu mungkin tidak diambil. Sedangkan, satu tawaran pasti dari Belanda datang dari NAC Breda. NAC Breda sedang berdiskusi dengan Tom Hai, tulis Blauwhoff dalam media sosial X. Dikutip pada Selasa, 3 September 2024, gelandang bebas transfer ini sekarang sedang absen untuk laga internasional. Tetapi kemudian dapat kembali ke Stadion Radverlegh, markas NAC Breda, ungkap Blauwhoff. Diketahui, NAC Breda sendiri merupakan mantan klub Tom Hai. Ia pernah bermain untuk NAC Breda pada periode 2020 hingga 2022. NAC Breda adalah klub yang memberi kesempatan bagi Tom Hai setelah agak tenggelam di Lecce dan ADO Den Haag. Meski begitu, saat ini Tom Hai tampaknya ingin fokus membela timnas Indonesia terlebih dahulu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia bakal melawan Arab Saudi 6 September dan Australia 10 September. Besar kemungkinan Tom Hai akan mengumumkan klub barunya setelah agenda FIFA Matchday bulan September 2024 ini. Menarik dinantikan, kemanakah pelabuhan klub baru Tom Hai berikutnya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.